Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Halo guys, kembali lagi dengan Angkel Iman Bandar Munding bukan kaleng-kaleng. Ini Angkel berada di Pasar Hewan Purwakarta pada tanggal 26 Februari 2024 ya. Ini menjelang Idul Fitri ya. Angkel akan update harga kerbau jantan ya. Nah, ini kerbau jantan plain ya. Jantan belum super nih ya. Nah, ini. Belum gemuk, buntutnya bengkok ya. Nah, ini buntutnya bengkok ya. Kelihatan udah bengkok ya. Bos, baraya. 18. 18. Nih ketemu lagi sama Bos Yanto nih. Kermoprosikan Bos Yanto terus ya. Biar ke anu nanyakeun teh langsung klik we nomor ieu nomor HP-na 362 ekor. 362 ekor nih. Berarti 18-an berarti nya, Bos. 18-an. Nego masih nego. Masih nego nih. Kira ongkos ke Bandung. Ini 18. Ini 18 ya. Sedikit ya, sedikit bengkok aja ya ini ya. Ini di harga 18 jantan ya. Jantan. Yang ini sama juga 18. Ini dari kucir ya. Oh, ini kucir di tengah nih. Ini satu. Kucir di tengah satu ini ya. Di tengah. Jadi kalau kucir di tengah itu kata orang Toraja ini kurang bagus ya. Jadi harus lurus dari sini ya. Lalu kepala ini lurus tanpa halangan kucir ya. Nah, tanpa halangan kucir sampai sini. Full. Paling bagus di paha ya. Di sini paha satu kucirnya. Nah, di sini satu kucirnya. Itu bagus katanya. Dengan leluhur ya. Sehat ya. Di harga 18. Yang ini juga 18 sama ini. 18. Lagi sehat nih ya. Untuk bulan Raya Agung ini kayaknya bagus nih. Jadi sekitar 4 bulan lagi. Bulan Raya Agung. Nah, ini ya. 18 sama ya. Nah, ini. Bos Sobi, ini berapa ya jantan nih? 18.5. Oh, lebih mahal ini daripada ini ya. Iya, kan ini banyak cakepan. Ya, kayak orang mah si Rapi Ahmad. Oh, Rapi Ahmad. Oh, tinggi ya. Cakep ini katanya nih.
Jadi pengaruh juga ya dari raut muka, dari badan, raut mukanya juga ini kelihatan. Jadi kayak kalau bilangnya bos Obi itu Raffi Ahmad nih, jantan 18.5 ini. Masih negonya bos? Nego. Ini masih nego. Iya bos Raffi Ahmad ya. Nah ini ya. Perbedaannya ya 18.5 18 ya. Oh ya, kukirnya bagus nih. 1 2 ya. Ada 2 kukir bagus. Kaki-kaki bagus ya. Kaki-kaki bagus. Ininya lurus ya, bagus ya. Ininya lurus ya. Kelernya juga tidak canglir ya. Kalau canglir itu pelernya 1 ya. Nah ini pelernya 1 kalau canglir. Kalau ini bagus nih 2, pelernya 2 ya. Mantap juga ini di harga 18.5. Nah ini bule. Ini yang punya Pak Jingkus nih. Coba lah Pak Haji. 18 bule 18 ya. Masih negonya Pak Haji ya? Masih nego ya? Ya. Oke siap. Kalau ke pasar bisa temuin aja ini ya Pak Jingkus ya, di Pasar Hewan Purwakarta. Nah ini bule ya, jalu, bule jantan ya, jalu. Lagi dimandiin dulu. Mana ada lutik eh? Oke, bayar nanti kita tawarin otomatis. Tawarin ya, Pak Haji. Iya, tawarin ya. Ini kalau seninya Pak Jingkos itu sering ngegas ya, tapi orangnya baik ya. Orangnya baik guys nih. Tidak sombong. Tinggal ke pasar aja, Pasar Hewan Purwakarta, tanyain aja ini. Pengen kerbau apa aja dia ada. Ini bos, bos Abeng nih. Lumayan banyak ya sekarang. Plan support leher beton dengan jantan biasa ya. Ini masih anak, kira-kira usia 2 tahun. Nah ini datang lagi nih jantan. Oh ini yang ini jantan sebarak 17.5 ini. Di harga 17.5, kucirnya 2 ya. Nah ini kucir 1. Ini 2, ada 4 ya, kiri kanan ya. Bagus, kenapa ditandakan bagus ini? Soalnya dari sininya lurus ya. Nah lurus, ini, kalau menurut orang Toraja itu ini bagus. Dari sini nggak ada yang motong ya. Nah ini lurus terus, sampai sini terus. Nah ini bagus ya. Ini di harga 17.5. Kaki-kaki bagus ini. Nah, ini kaki-kaki bagus ya. Kaki bagus. Di harga 17.5. Masih negonya, Bos? Masih nego nih. Baru datang ini 17.5. Ya gitu loh, Bos.
Wah, ini lagi jantan ya. Nah, ini jantan. Berapa, Bos? 14.5 nih. Ini harga 14.5 nih. Jantan. Ini kira-kira setahun kurang ya. Jantan. Emang yang gak jual lah buru-buru. Kayak gancang lah. Wah, ini mana? Boleh mana? Barang ya. Oh, udah. Oh, jiwawan. Ikang. Ikang. Oh, jalu, Pak. Berapa lagi? Ayo. Ya. Berapa lagi? Ya. Berapa lawan ya? 31. Dua ekor? Iya. Ini sama ini? Ini satu, ini satu. Oh, 31? Iya. Wow. 15. Lumayan ya harganya ya? 16. 16 ya. Hmm. 31, dua ekor. Ini yang punya Haji Wawan nih. Punya Gunung Hijau. Bandar Gunung Hijau, bukan kaleng-kaleng. Kaleng-kalengan bukan. Ya. Itu di jadi sa seberata. Itu biasanya itu 21, 22 lagu. Bi. Ini jalu ya. Tahu. Ini 31 2 ekor. Hei. Ini bunga ketawi ini. Ini kira-kira di harga 14. Ini jantan. Ini Pak Haji ya, tak? Jalu. Bos Edi. Edi, ini coba aja lah yuk. Apa? Ini jantan nih. Jalu. Kabeh, geus. Bandung nih. Benar Bandung udah turun sini. Bandung udah datang. Udah rariuteun, ya? Bandung teh rariuteun. Rariuteun. Ese ngarah bae, ese. Budaya ditani mah ieu ngajuana di dieu murah. Aduh, oh. Ya. Mana telepon? Kepencet wae. Tadi ada Mang Ujang ya. Ah, ini bandar. Ah? Bukan kaleng-kaleng. 20 bikin wah. 20 dibikin wah. Bisanya ya namanya. Bisa nawar ya nama. Sumedang yang datang. Jalanan. Eh di mana ya Bandung? Iya di Karawang. Karawang. Eh Pak Haji, Pak Lurah di dia, ternyata wae. Biasanya sok di sapi wae itu, nangkring nanti ada di munding. Ya pelayanan banyak ya nama. Ini Mang Ujang teh mana? Sapi nanti. Oh ini.
Kang Ujang teh. Kang Ujang nu mana tadi teh? Nu mana tadi teh? Oh iya, seberapa? 30. Ha? 30. Waduh, 30 euy ngajelegur euy. Oh, ngajelegur kan. 30 cenah ini. Akan bae. Ini 30 katanya ini. Masih negonya Ujang ya? Di nego. 30 katanya ini. Ini 27 tawar. Tadi sama Pak Haji Karwi tawar 22 ini. Bos dari Kudus tawar 22 ini. Oke ya guys, gitu aja dari Angko ya. Informasikan harga kerbau pada tanggal 26 Februari 2024 nih di Pasar Hewan Purwakarta ya. Bisa kalau cari alamatnya bisa di map ya, Google Map. Cari aja Pasar Hewan Purwakarta Ciwareng ya. Ciwareng. Pasar Hewan Purwakarta ya, Ciwareng. Kalau jadi namanya Pasar Ingon-Ingon ya, tapi kebanyakan yang nanyanya Pasar Hewan Purwakarta ya. Oke, segitu aja guys dari Angkel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.